Nia aruga mara resepe-sepeta. Nia apakala piri magirialanga. Nia pangadakang. Nia turiolota. Nia agama nikata pagi. Mingka nia apakah sekre. Ia mintu lipa ampakalepui. Lipa kaya mintu Indonesia. Lipa gajah duduk. Bate parekanna Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kembali lagi di program Satu Kamar bersama Sarung Gaya Duduk Kreasi dan masih bersama Ibu Baju Starim dari Al tepuk tangan lagi kalau main cantik-cantik manis kalau ini manis-manis cantik manis-manis cantik. Nah, bisa ada rumah kita ingatkan juga buat Ibu-Ibu Baju Starim Alarkam untuk yang mengetahui produk terbaru dari Sarung Gaya Duduk, Ibu-Ibu bisa follow ya, follow Facebooknya di gajahduduk_id atau di Instagramnya Bu, namanya itu @gajahduduk_id atau bisa Ibu kunjungi websitenya di www.gajahduduk.com. Tahu jadi W Bu? Apa Beng? www ya, www ya. Bisa di rumah juga boleh silakan follow untuk Instagram dan Facebook serta website yang dari Gajah Duduk. Nah, Ibu, siap bagi dengan tausianya? Siap. Ini deh, siap lah Dodon. Siap? Siap. Nah, untuk hari ini temanya apa Ustaz? Temanya adalah selesaikan masalahmu dengan sujud. Ya. Oh, selesaikan masalahmu dengan sujud. Bukan ke sini ya? Iya. Untuk mentahnya semasalah tanpa masalah. Nah, silakan Ustaz Tamadhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu. Oh Ibu. Ya, saya aja kiri. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bertema menyampaikan tema dakwah yang berjudul selesaikan masalah dengan sujud. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama program Ustaz Gaul bersama Gajah Duduk dan saya Ustaz Gaul paling milenial yang terkece debur Indonesia luar biasa. Butuh tangan buat debur Indonesia. Luar biasa, Ustaz. Ibu, ada namanya sajadah. Ada sajadah dijual di pasar. Kalau sarungnya gajah duduk. Nah begitu lagu. Boleh lah ya, boleh lah ya. Jadi sajadah artinya tempat
tempat sujud. Sujud itu bagaimana kita merendah di hadapan Allah. Wasjudu waqtarib. Dan sujudlah kepada siapa? Kepada Tuhan. Supaya setiap masalah kita ada jalan keluarnya. Kalau tidak punya jalan keluar, kita yang keluar jalan-jalan. Seperti itu yang mama. Jadi ada jalan keluarnya. Makanya di saat kita sujud, disitulah tergambar apa yang akan kita pikirkan ke depan, apa yang akan Allah berikan jalan daripada setiap kondisi kita. Umayyattakillah yaj'alul makhraja. Percayalah bahwa ketika kita bertakwa, Allah berikan jalan keluar dalam setiap masalah. Manusia akan diberikan beberapa masalah di hadapannya, karena itulah manusia. Manusia yang hidup pasti memiliki masalah. Kalau mau tidak punya masalah, tidur. Kalau mau tidak punya masalah selamanya, tidur selamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu, kita akan dihadapkan dengan berbagai masalah. Oleh itu, setiap kita punya masalah, kembalikan diri ini kepada Allah. Dengan cara apa? Sujud di hadapan Allah. Sujud kita bertasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bersyukur kita sujud lagi. Subhanallahi wa bihamdihi la yaj'al. Kita bersyukur kepada Allah, sujud lagi. Kita lupa, sujud lagi. Kan kalau di dalam salat kita lupa ya sujud. Sujud apa? Sujud sahwi. Ada juga namanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu kalau di Jumat subuh kita sujud tilawah. Kenapa sujud tilawah? Karena itu sunnah bagi Rasulullah. Ada namanya sujud syukur. Ada namanya sujud tak betul, tak kulit. Karena jatuh dari motor. Sujud tak berintah itu dia tadi. Sujud tak berintah. Sujud tak bersujud. Makanya setiap ada masalah, bukan cuma masalah, setiap ada kebaikan masalah, maka di saat itu kita sujud kepada Allah. Ibu, kalau bersyukur itu alhamdulillah suatu kira. Jangan nanti miskinki Allah, 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 kaya, miki, bangun, bangun, tidak sembuh. Dan seperti itu harus kita kembalikan kepada Allah. Karena permasalahan ke depan kita tidak tahu. Cara menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya ada jalan. Yakinlah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak pernah mengingkari janji. Kalau manusia mungkin ingkar, kalau manusia mungkin tidak menepati janji, manusia mungkin mengecewakan, manusia hari ini kaya, besok bangkrut, manusia hari ini sehat, besok sakit, hari ini hidup, besok mati, hari ini kuat, besok dia lemah. Tapi Allah tempat kita bersandar. Allah tidak akan pernah mati, Allah tidak akan pernah tidur, Allah tidak pernah mati, tidak pernah miskin. Innallaha al-ghaniyyul mughni. Allah Maha Kaya, Maha memberikan kekayaan. Ah, ibu. Oh, ibu. Sarung aja duduk. Karena ini dua gini Ustaz, ya. Kurang tidur karena make up atau cipur lagi. Ya. Kurang fokus. Kurang fokus. Ses, satu kaya duduk. Wah, ada juga Ustaz. Ya. Ada. Wah. Mungkin terlalu sujud nabi ini kodong. Iya, terlalu. Kalau kan ini salawat. Iya. Kalau bilhak kita anak, wabihari rancang. Sama ke ibu. Jadi kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, sujud kepada Allah. Tanda bahwa semuanya ini Allah berikan ada hikmah. Punya masalah, selesaikan masalah dengan sujud. Karena orang yang tidak mau sujud berarti itulah orang yang sombong. Ingat iblis,
Are you know English? Yes. You know? No. Yes. Bahasa apa yes? You know you oh English. You know English. Tahu jadi iblis. Bu, tahu jadi iblis. Yang mana beda? Jadi tunjuk iblis yang di sini. Di benar yang mana yang begitu ibu sana. Nah, iblis itu dalam sejarahnya bernama Azazil. Azazil itu makhluk yang Allah ciptakan dari api. Ketika Allah ciptakan api, pertama kali yang Allah ciptakan itu jin. Lahir anaknya baru jin, lahir cucunya jin. Makanya jin itu banyak jenisnya. Jin ifrit, jin dasin, jin azazil, jin botol, jin dan jun, jin di ojin ini ya. Lupa makanya banyak jenisnya jin. Banyak jenisnya jin. Nah jin azazil inilah sebagai raja jin yang Allah berikan sayap, yang diperintahkan kepada Jibril untuk diberikan sayap. Kenapa? Karena dia bertasbih kepada Allah, sujud kepada Allah. Maka dia naik ke langit. 1000 tahun di langit pertama bertasbih kepada Allah, sujud kepada Allah, diangkat ke langit kedua sampai masuk ke dalam surga. Nah di dalam surga ketika Allah menciptakan Adam, semuanya Allah perintahkan sujud. Di Adam fasajadu illa iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Makanya iblis kenapa saya mau sujud kepada Adam? Allah perintahkan sujud bukan sebagai penghambaan, tapi penghormatan kepada Adam. Kenapa saya mau sujud kepada Adam? Saya ini mulia, saya tercipta dari api, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Makanya dari sinilah riwayat-riwayat diartikan di dalam Al-Quran, diterjemahkan bahwasanya orang yang tak sujud itu termasuk orang yang sombong. Makanya bu, biasa kalau sujud kita banyak masalah tu, menetes kita rumah. Apalagi kalau imam nak sujud di timbro ini. Ini main share mata kita dalam duduk. Menangis kena bisa lama sekali. Makanya inilah yang membuat masalah itu bisa diringankan oleh Allah. Coba nanti ibu nak, kalau sholat ki ada masalah tak? Coba ki sholat enak itu dirasa itu. Kalau ada masalah nak, bisa teratasi. Kalau kita punya masalah, jangan kita datang ke tempat lain, jangan kita datang ke orang lain ceritakan masalah terjunak. Oh, yang ibu nak. Satu ya teman tidak bisa pulang tim berikutnya tadi. Bilang kau yang tahu kini apa kau yang tahu kira cerita. Sampai di tangga ujung. Tidak mungkin ceritakan saudara yang saudara aku itu sekas. Bagaimana Nabi Yusuf turun? Siapa yang buat Nabi Yusuf turun ke sumur? Saudara, ya betul. Jadi berkesimpulan ada masalah kembalikan pada sujud. Insya Allah dari situ masalah ada solusi yang Allah berikan kepada kita. Ibu, begini saya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembalikan ke. Betul, ibu. Biasa ini sujud ibu. Iya betul. Betul atau tidak? Iya betul lah, ragu-ragu nesta. Jadi Ibu setia harus menyelesaikan itu masalah dengan sujud ya. Betul. Tapi kita akan dengar karena itu saya Ustaz kembali. Ibu, masih kuat Jiki. Atau Ibu di belakang. Bila cepat gue cuman saya kegiku. Jadi kita beri iklan dulu ya. Jadi bisa di rumah kita tahan dulu. Tosya Ustaz akan kembali. Dan juga setelah yang satu ini. Jadi kemana tetap di Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Duduk. Kreasi Indonesia. Sama-sama, Sarga Indu, kreasi Indonesia.
Ustaz. Iya. Yeah. Kalau orang tidak mau suci kira-kira gimana Ustaz? Ah. Mau tahu jawabannya? Iya. Saya akan tahu Ustaz. Ibu. Iya. Yeah. Oh Ibu. Iya. Yeah. Pemirsa yang terkece-terkece di kubur Indonesia. Jadi kalau orang yang tak mau sujud kira-kira seperti apa? Tadi kita sudah sampaikan bahwa dia termasuk hamba Allah yang sombong. Hamba Allah yang sombong. Kita ini pasti akan diberikan ketakutan oleh Allah. Walaupun walaupun bishayin al-khawfi wal-jud, wa'husin al-awwali wal-akhirsi wal-thamarat, wa bashir as-sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan nanti ketika musibah itu betul-betul mempersulit, barulah kita mau kembali ke jalan yang benar, kembali ke Tuhan kita, barulah kita sujud, punya masalah sujud. Makanya sebelum masalah itu menambah besar, ketika kita sudah mendapatkan kebaikan dari Allah, bersyukur, syukur dengan cara sujud. Tapi bagaimana itu Ustaz, kita tidak? Ya. Raja Pak Wursi. Ada toh, ada toh. Aku gosok ibu dah sujud ini. Bagaimana itu Ustaz? Bukan dari jidat yang dilihat, tapi dari apanya? Dari ketaatannya kepada Allah. Betul. Makanya di dalam sholat kita itu sujud dua kali, bukan rukuk dua kali. Betul bu? Karena biasanya pada orang sujudnya berkali-kali. Ingat pengen setengah sih berkali-kali. Jadi masalah kalau baik apa pun, kenapa nak tiga kali kasih sujud baru sadar. Kalau biasa kalau sudah begitu. Kalau tiga kali tiba-tiba di bawah sendiri. Iya. Kayaknya ada masalah di bawah. Biasa punya begitu. Ada masalah apa? Iya, Ustaz. Hari Islam. Tidak ada. Ibu sini aman ya Ibu ya. Ketara, ya di sini tidak ada tahu Ustaz. Ketar banyak. Percaya betul. Percaya. Bantulanlah aku dari Ibu. Ibu. Tambah cantik hilang nanti kalau kita pakai mukena gajah dulu. Masya Allah. Ternyata gajah dulu punya mukena. Di mana kencan kau? Ini gajah duduk ID, gajah duduk underscore ID. Di mana ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada halo. Nah kok ini www. Cari kayak. Iya. Jadi ibu. Kalau kita cantik-cantik namun tidak sujud kepada Allah, tidak ada gunanya cantik. Cantik ini udah tidak ada. Apalagi blasfem yang dipakai di kanan merah pun kelabu, di kiri hijau mulai dan biru, di atas dia sampai dagu. Terakhir ini kamu. Tapi Ustaz, kira-kira gini Ustaz. Kalau ibu kan biasa ni putar pagi ibu dah. Saya ambil wudhu ini Ustaz. Ya. Ustaz saya ambil wudhu ini kan skin care itu aman ni. Skin care. Nah ada biasa kan ada ibu. Sorry ibu mohon maaf pertanyaan ada di sini ya. Ada. Jadi kalau sujud itu antara sampai dan tidak sampai gitu Ustaz kata loh. Kan. Gua sujud ini kamu dah kan? Gua bertanya. Kira-kira bagaimana itu Ustaz? Tidak bisa jawab begitu. Sujud itu pada tempatnya tidak boleh bergeser-geser. Karena itu bisa membatalkan sholat, sholat di dalam ilmu fikih. Ya, geser. Ya, yeah. Jadi ya. Karena bedakan satu ini, mal kiri kanan. Tapi bedana dan lain sebagainya itu tidak. Sementara sholat itu juga beda harus dihilangkan sholat. Mana bu, jangan kibu. Bu, jangan kiri. Jadi kalau sholat beda. Iya, yang kita bahi lagi. Karena ketika kita sujud, ada tujuh bagian tubuh yang wajib tersentuh dengan tempat sujud. Nah. Bukan delapan. Yang satunya itu memang sunnah. Tujuh. Dua telapak tangan, dua lutut, dua kaki, satu jidat. Kenapa hidung tidak masuk? Orang Arab lolos. Orang Indonesia? Desita juga Indonesia. Desita juga Indonesia. Maju tonji tahu Ustaz. Tapi ke dalam. Ke dalam. Hanya di saat sujud itu diperhatikan dan itu adalah salah satu syarat wajibnya daripada sholat. Jadi kita bagus juga dapat sana Ustaz kalau pesen Tom ini. Iya. Tapi bagaimana kalau saya sakit? Bagaimana cara saya sujud? Sedangkan saya dalam keadaan duduk. Tidak ada masalah. Itulah
katanya Islam masih memberikan dispensasi. Tak mampu sholat berdiri, duduk, tak mampu duduk, baring. Baring tak mampu gerakkan tangan, mampu gerakkan mata untuk isyarat. Kami yang disampaikan, mati mau apa? Makanya kalau ada yang tidur, lama-lama tidur, tidak bangun-bangun, sampaikan, mati juga pun. Makanya ini yang harus kita pahami, bahwa kenapa di Islam diajarkan 5 kali sehari kita sujud kepada Allah. Supaya dalam jeda waktu ini ada yang bisa kita pahami. Sesungguhnya sholat itu tiang agama. Makanya itu 2 subuh. Kenapa 2 subuh? Karena 2 itu adalah ruh dan jasad. Orang yang selalu meninggalkan subuhnya, maka ruh dan jasadnya bermasalah. Berarti ingat berarti. Kami yang, yang keempat rakaat ini duhur. Duhur ini alat 2 tangan 2 kaki. Kalau duhur ini tidak dikerjakan, selalu ditinggalkan, maka kedua kaki ini cepat lumpuh. Asar, arah, depan, belakang, kiri, kanan. Kalau asar dia tinggalkan, liwu-liwu. Datang kemana arahnya? Mas Ustaz. Tamparan dan tujuan. Kepomoran. Maghrib 3. Apa ini 3? Yaitu 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Makanya orang yang jarang maghrib, hati-hati ke 2 lubang ini. Jangan sampai masuk, bukan nyamuk masuk. Jinggalong. Jadi kerasukan kan diulimu. Makanya di saat maghrib, banyak orang yang biasa kena penyakit yang non-medis. Yang keempat ini, di malam hari, yaitu 2 mata, 2 telinga. Makanya kalau kita ketiduran maghrib lantas tidak isya, jarang melaksanakan isya dengan baik, tepat waktu seumpamanya, maka matanya itu cepat buta, telinganya cepat tuli. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya kayak gitu. Oh, jadi ada makna-makna. Ada makna-makna. Itu juga saya dapatkan di mana ya? Pernah saya baca bukunya itu. Kalau bukan dari Sirul Asrar, Imam Al-Ghazali, Sirul Asrar, Syekh Bukhari Jilani. Jadi itu makna daripada sholat kita dan sujud kita. Di situ maknanya. Setiap ada permasalahan, di sujud itu akan digambarkan. Bagaimana bisa keluar dari permasalahan. Makanya kalau emosi, asam bayar. Emosi. Tidak emosi jam stres. Tidak emosi sampai di rumah nanti kurang ajar sumpah. Iya. Nggak ada banyak jari yang bawa nanti. Iya. Oh, ada emosi ya? Emosi. Makanya di saat itu kita punya amarah. Mau redah, gampang, wudhu. Wudhu belum redah, sholat. Sholat belum redah, istighfar. Istighfar belum redah, mari dong. Ikut tidur. Orang apa itu? Sudah berwudu, tidak pernah, masih emosi. Sudah misolat, masih emosi. Sudah istighfar, masih emosi. Orang apa? Kenapa masih ngantar ke emosinya? Makanya emosi itu bisa diredam ketika kita sujud. Kenapa? Ternyata di dalam ilmu kedokteran, di saat sujud, oksigen di kepala itu akan berputar, darah akan terganti. Yang darah kotor tadi pikiran terpikiran kotor, yeah, berubah menjadi pikiran baru, pikiran bagus kan. Yang tadinya amarah mau dikedepankan, emosi mau terdepankan, akhirnya di saat kita sujud berubah menjadi mengedepankan kebersamaan dan kebaikan ke depan nanti. Masya Allah. Ibu. Yeah. Oh ibu. Yeah. Maka perbaiki posisi sujud tak. Kadang tu orang juga biasa sujud begini. Melekati tangannya di yan. Ya, alif jengkik. Tidak boleh. Perempuan itu, perbedaan sujud perempuan dan laki-laki. Ya, laki-laki terbuka, perempuan itu merapat di pahanya. Bukan di tempat sujudnya. Di pahanya dia merapat. Begini weh. Jadi sujud. Kenapa perempuan tertutup tidak boleh terbuka? Kalau dibuka nanti orang. Ya. Beda laki-laki. Ya, Bu ya, Ibu. Mau selesai masalah?
ini yang menyelesaikan sujudnya karena ya, muslim tanda. Maksudnya ini selesaikan sujud, masalahmu dengan sujudmu. Begitu ada masalah, sujud supaya bisa dapat petunjuk. Ya. Begitu dapat petunjuk, selesai kami. Ya. Jangan pun tinggal dia. Ya, kapan selesainya kalau begitu? Betul tidak? Betul, Ustaz. Ibu, betul tidak? Ibu. Kembalikan ke. Terima kasih, Ustaz. Nah, Ibu. Ibu. Ya, selesaikan sujud. Ya, apa masalahnya dengan sujud ya? Jangan kamu selesaikan utang tak, jangan tidak bayar. Bayar sih, betul tak Ustaz? Bayar sih. Nah, tapi yang pastinya kita akan setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Jadi ada tiga kesempatan yang kita berikan untuk ibu, tapi kita mau beri kiklan dulu. Jadi bisa di rumah, jangan kemana-mana, tetap di program Ustaz Kawan bersama. Salam kaya dulu, kreasi Indonesia. Menjelang akhir-akhirnya Bi. Nah, sekarang kita akan kasih kesempatan buat ibu yang ada di sini ya. Yang mau bertanya silakan, kita kasih kesempatan ibu yang mau bertanya siapa? Yang mau bertanya siapa? Silakan ibu aja. 1 2 3. Di ibu 1 2 ya. Di ibu kita tahan ya. Saya ibu aja di ibu ini. Iya, bisa gigit berdiri. Iya, bisa gigit. Nah. Ini dulu ibu yang depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dengan tema yang dibawakan oleh Ustaz Ali adalah menyelesaikan masalahmu dengan sujudmu. Berarti seperti kata pemijat yang mengatakan bahwa hidup itu adalah perjuangan. Ya. Ya, jadi hidup ini tidak selesai, tidak luput daripada permasalahan. Oleh karena itu, saya mau bertanya sesuai dengan tema itu. Apakah bila kita ada masalah, kita harus bersujud sampai selesai masalah kita? Sujud di tonggol, tonggol bersujud. Ya, karena betul, betul. Itu masalah Pak Man yang tidak masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah sosial. Ada saja pasti ada masalah. Jadi betul-betul bahwa hidup itu tidak lepas dari permasalahan. Iya, betul. Ya, kasih banyak ibu. Masalah. Ibu masalah itu apa? Jenderal. Saya kira tidak kok. Nah, ya, ya. Masalah. Ya, jadi masalah saya Ustaz sudah tidak sadari ada masalah sosial. Selalu membandingkan diri dengan orang lain. Jauh. Itu yang belum sadar. Masalah, okey, bunda. Dan jangan sampai ada Ustaz. Bunda, jangan bunda. Satu, dua lagi, satu lagi ya. Bapak sudah di bagian sana, jadi ibu. Di bagian sana dulu. Satu dulu. Ada di sini. Sini ibu. Sini kita wajib. Masih lalu, masih bunda. Ya. Mereka, ini dulu bu. Iya, sebentar kita karena, ya. Perkenalkan nama dan siapa dan siapa saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya di mana
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira memang pijat yang mana kira-kira bisa takluk suami? Iya. Satu lagi. Ya, cepat saja, percepat saja. Ya. Sangat ya, siap langsung saja. Perkenalkan nama Anda, apa dia pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud langsung, menangislah intinya. Ibu ini banyak menangis, jadi banyak masalah di ibu aja sangat. Tidak ada sah. Pemirsa di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ibu, oh ibu, yang pertama itu tentang masalah sosial. Ya masalah sosial. Kenapa di sholat itu mengajarkan kita bahwa semua masalah itu bisa diselesaikan, semua masalah itu bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Di saat sujud itu Allah pasti akan berikan gambaran petunjuk. Masalah itu di sini cuek sekali. Nanti dipikirkan itu kenapa di saat sujud itu darah ini bisa berganti yang dari atas ke bawah. Karena tempat yang paling rendah yang kita kepada Allah itu di saat sujud. Dan di situ ternyata dalam ilmu kedokterannya saja darah sudah berputar. Kalau kau sebagai darah kepada dia, saking udaranya di atas, dah menguap di orang, bukan timur. Jadi, begitu, kenapa? Karena udara yang di atas tidak ada darah. Makanya kurang darah, sujud. Makan contoh, bisa di tubuhnya permasalahan sosial diperbaiki. Saya rasa sholat itu inna sholat tanpa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana perjalanan ketika mau diterima sholat di langit oleh Rasulullah dari bumi ke bumi dulu. Isra dulu dan Musharraf ke Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Al-Aqrab. Kayak ke Masjidil Aqsa, maksudnya hubungan dulu kepada manusia, sebelum ke langit, sebelum kepada Allah. Baik supaya kita kasih masalah sosial, kita memang nah cerita semua satu lalu sampai keluar di depan yang kalau itu semua tetangganya nah cerita. Itu maksudnya apa? Di saat ada hal tersebut jangan mau ceritakan ke orang lain, tapi ceritakan di dalam sujud. Yang kita rasakan. Kalau mungkin banding-banding ke ibu haji, langsung pun sudah datang. Oh, kodoh tiapku. Kalau tak, lu dulu kita turun lagi, tunggu sekejap. Yang kedua. Bagaimana sujud apa yang dilakukan? Ya, sebagai suami. Suami. Sujud kiri kaki dah, Bu. Kalau bukan sama istri, Bu. Pura-pura kasih bayang, sujud. Kasih lama-lama lain. Supaya tidak lupai warana. Itu trik menghindari kemarahan istri. Jadi marah bukan istri itu begini. Selesai sampai. Bukan selama-lama sendiri itu. Terus satu jam. Kan di rumah-rumah. Sebenarnya masalah itu pasti kita akan lalui. Di dalam rumah tangga ini dengan perjalanan pasti akan kita lalui. Kenapa? Ini perjalanan itu bahtera rumah tangga. Anak, suami, kadang kita cekcok dengan pasangan, ada-ada saja. Tapi seorang yang bijak menanggapi itu, seorang yang selalu minta petunjuk kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya sujud. Jangan langsung sujud. Ya Allah, minta petunjuk. Langsung sujud. Sampai apa? Ada proses itu ya, prosesnya ya. Bisa saja salat dulu, bersujud, minta. Seperti juga kalau kita bersyukur, kita bersyukur, sujud, syukur, boleh kalau tidak ada kesempatan bayar. Tapi kalau ada masa datang, lebih bagus kita sunnah. Sujudnya dikasih nama lama, punya hitungan ritme tersendiri. Karena di saat kita
kita sujud kepada ibu, kita minta belas kasih. Apa namanya itu kalau orang Kudus bilang makasih asih, merendahkan diri di hadapan Allah. Dan disitulah kita mengatakan la haula wala quwwata. Tidak sanggup. Kalau memang dengan dosa dosa itu selesai ini masalah. Kalau tidak bisa masalah selesai, cari kata jalan, jalan tol, jalan raya, jalan kota, jalan kota. Jangan nangis. Kan kalau ada bisnis itu masalah. Yang ketiga, itu kenapa tadi? Sama itu aja, maksudnya kalau orang yang tidak melakukan sujud itu apa ya? Apa yang didapatkan Ustaz? Kira-kira tidak, sujud, apa tadi jadinya? Kalau jarang bersujud, kalau jarang bersujud, meruang. Tadi tidak ada lagi kebalangan. Oh iya, tensi Ustaz, iya, cuma tensi. Iya, pokoknya itu, apalagi kalau pulang ke rumah, pote-pote di ya tukar marah. Cara berpikir tidak sehat. Nabu lagi. Jadi ibu, kesimpulannya, kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ketika kamu punya masalah, sujudlah, minta petunjuk kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa tempat kita minta kecuali Allah. Jangan minta kepada makhluknya, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sujudmu rasakan kenikmatan dan kedamaian, pasti Allah akan berikan jalan keluar daripada setiap masalah. Karena gambaran itu Allah akan gambarkan di saat kita sujud. Jika sudah sujud, berdiri, bangkit, selesaikan masalah. Jangan pusing terus sampai masalah tidak selesai. Itu namanya masa buku. Jadi saja Bu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ibu, sarung aja dulu. Ibu, yang bisa di rumah mudah-mudahan tausiah dari Ustaz Farid, Ustaz Gawang kita dari Kecer Depur Indonesia bisa membawa, bisa menjadi oleh-oleh buat kita pulang nanti dan diamalkan dengan baik. Semoga nanti mendapat sahabat yang bin akhir dengan diamalkan. Nah, bisa di rumah, sekarang kita ucapkan terima kasih buat Ibu Wajib Salim Al. Sekarang kita ingatkan pemirsa di rumah, jangan lupa yang mau follow silakan follow Facebooknya di Facebook ya, di gajadudu_id atau di Instagramnya @gajadudu_id atau bisa di website Bu www.gajadudu.com. Jadi mohon maaf kalau saya salah kata karena kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kenapa milik kita manusia. Sampai jumpa lagi di program Sarga berikutnya bersama Sarga Dudu. Terima kasih. Yeah.
Husni.